Hari itu tak apa pun kau masa lagi. Baiklah, kami majlis menjemput adik kita Mahir Al-Furqan bin Muhammad Syafiq, juara Musabaqah Bakal Al-Quran Singapura kategori kanak-kanak 2024. Dengan itu kami dipersilakan. Oh.
اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الضاقة التي أدركني وأدركنا يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني واجمعنا به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. مسلمين المسلمات حاضرين الحاضرات yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita muliakan jawatan kuasa pengerusi serta jawatan kuasa Qaryah Blok 450 di kawasan Tampines, yang sama-sama kita muliakan Ustaz Umar putra daripada Ustaz Bahrul Ulum dari Masjid Hufran Darul Hufran di kawasan Tampines, beserta seluruh para jemaah muslimin dan muslimat hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kebiasaannya hari Ahad merupakan hari cuti di negara kita. Dan kebiasaannya kita hari Ahad selalu ada aktiviti-aktiviti tersendiri. Tetapi pada hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita, kurniakan kita dapat sama-sama kita datang ke blok kejiranan kita di Tampines ini dengan kita sama-sama menghadiri majlis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sama-sama kita berdoa dengan berkat majlis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga ahli jawatan kuasa Qaryah 450 dan juga Ustaz Umar dari Masjid Darul Ghufran beserta semua para jemaah, semoga kita semua seperti mana yang dikumpulkan oleh Allah Ta'ala pada pagi hari ini, kelak di yaumil mahsyar kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di bawah satu naungan yang mana tidak ada naungan kecuali naungan daripada naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan payung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan semua dosa-dosa kita, terima semua amal ibadah kita, panjangkan usia kita dalam keadaan sihat wal afiat. Kalau di antara kita ada yang sakit, mudah-mudahan dengan berkat majlis ini Allah angkat sakit kita, Allah sembuhkan sakit kita. Dan mungkin di antara kita ada hajat-hajat yang belum terkabul, mudah-mudahan dengan berkat majlis ini Allah makbulkan semua hajat-hajat kita. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan keamanan ke atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala dengan berkat majlis ini. Dan terlebih khususnya Allah Subhanahu wa taala turunkan keamanan ke atas bumi Palestin, penduduk-penduduk Gaza yang sedang dilanda dengan berbagai macam keadaan yang seperti mana kita faham.
Juga kita doakan untuk negara kita Singapura, pemimpin-pemimpin kita, mudah-mudahan senantiasa di bawah naungannya Allah Subhanahu wa Taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala memelihara Masjidil Aqsa, memelihara Masjidil Haram, memelihara Masjid An-Nabawi. Ya Karim wa ahlaha, ya Karim wa ahlaha, ya Karim wa ahlaha. Para jemaah muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Tujuan kita berkumpul di sini tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk melambangkan dan menunjukkan betapa besar rasa cinta kita, kasih sayang kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi perlu untuk kita faham rasa cinta dan kasih sayang kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak dapat kita nak samakan dengan sayang dan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Tersebutkan di dalam beberapa hadis-hadis daripada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Sayyidatina Aisyah. Dengan Rasulullah mendoakan, "Fadhil Ustaz Kautsar, fadhil. Fadhil." Alhamdulillah, kita mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada sahabat saya, teman seperjuangan saya, Ustaz Muhammad Kautsar bin Haji Ridwan. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala senantiasa memelihara beliau. Amin. Allahumma amin. Di antara hadis-hadis baginda, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Di antara hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah mendoakan Sayyidatina Aisyah, dan Sayyidatina Aisyah merasakan betapa gembiranya mendapat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya terjemahkan hadis tersebut, doa tersebut dengan Nabi memperjelaskan, "Ya Allah, ampunkanlah Sayyidatina Aisyah atas segala kelakuannya, baik yang secara terang-terangan ataupun yang tersembunyi, yang terdahulu ataupun yang akan datang." Doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatina Aisyah. Maka Sayyidatina Aisyah begitu gembira sekali mendapat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Aisyah, gembirakah kamu dengan doa aku ini?" "Ya, ya Rasulullah, aku sangat gembira." Maka ketahuilah Aisyah, doa yang aku bacakan untuk engkau, aku doakan untuk engkau, ini adalah doa yang aku doakan ke atas umat aku setiap hari. Doa yang Nabi baca untuk Sayyidatina Aisyah, Nabi baca untuk kita para jemaah sekalian. Berapa jarak kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? 1446 Hijrah. Nabi dah kenal kita lah. Nabi tahu kita. Nabi tahu Ustaz Umar, Nabi tahu Ustaz Hasan, Nabi tahu Ustaz Kausar, Nabi tahu. Ini jemaah yang datang ni semua Nabi tahu. Semua Nabi kenal. Yang baca qari tadi tu pun Nabi kenal, masya Allah. Semua Nabi kenal. Baik orang yang memusuhi Nabi, yang tidak memusuhi Nabi, yang sayang Nabi, yang tak sayang Nabi, semua Nabi kenal. Maka besar tidak kasih sayang Nabi kepada kita? Besar tidak? Hello, dah bangun semua? Atau saya kena
lagu, "Hello, is it me you looking for?" Besar kasih sayang Nabi SAW pada kita. Apa kita nak balas jasa Nabi SAW? Kalau mungkin ini suami kita, ini isteri kita, ini anak kita, ini ayah kita, ini ibu kita, ini guru kita, ini mak kita, ini bapa kita, ini saudara kita, ini jiran kita, mungkin kita boleh balaslah. Tapi jasa Nabi SAW nak balas tu macam mana pada jemaah sekalian? Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ana a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum." Wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik, in kuntum, kalau kamu semua. Lihat Allah khitab pada kita. Kuntum, khitab tu berarti Allah bercakap dengan kita. Allah tidak jelaskan in kunta atau in kunti ataupun in kuntuma. Ini kalau orang faham kalimah bahasa Arab tahu dia. In kunta apabila engkau seorang lelaki, in kunti apabila engkau seorang perempuan, in kuntuma apabila engkau dua orang, baik lelaki ataupun perempuan. Tapi Allah kita apa? In kuntum, sekiranya kamu semua. Ada sebahagian daripada ahli ulama jelaskan kuntum ini jamak dalam bahasa Arab, disebut jamak dalam English kita sebut plural. Para jemaah sekalian, menunjukkan apa? Satu alam ini tuhibbunallah, tuhibbunallah tu dia. Kalaulah sekiranya kamu semua sayang Allah, fattabi'uni, maka kamu semua ikutlah aku. Aku ni siapa orang maksudnya? Para alim ulama tafsir jelaskan, aku ini fattabi'uni, maka ikutilah aku. Satu saya jawabkan dia. Apa dia? Ikut aku ini adalah ikut Sayyiduna Muhammad. Ikut Sayyiduna Muhammad. Macam mana nak ikut Sayyiduna Muhammad? Macam mana nak ikut Sayyiduna Muhammad? Ini dia para jemaah yang dirahmati Allah. Salah satu cara nak ikut Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana cara dia? Saya tanya dengan para jemaah semua. Nabi tinggal Singapura. Budak-budak yang jawab. Nabi makan Mac spicy lah. Nabi minum air tebu. Takde minum water je ni. Jadi macam mana kita tinggal Singapura? Kita tak ikut Nabi lah ni. Mari kita pindah pergi Madinah. Awak semua pindah. Duit awak semua kasih tadi. InsyaAllah selamat. Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang zaman sekarang makin hilang, makin hanyut dan makin habis ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebahagian orang berani kelentong-kelentongkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam paling senang pada jemaah sekalian, sesuai dengan tajuk kita, keindahan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar kita macam mana pada jemaah sekalian? Kalau kita belajar dengan tok-tok guru dulu kita, zaman-zaman kampung dulu dekat surau-surau, ya. Apa tok-tok guru ajar? Kalau jumpa orang tua, salam, cium tangan. Betul-betul banyak orang. Kalau jumpa orang tua, bilang assalamualaikum. Betul tak betul? Berapa banyak zaman sekarang orang yang assalamualaikum? Kalau ada orang assalamualaikum, nanti ada orang tanya dengan kita, apa pasal awak beri salam ke dia? Kawan sekolah ke? Ada kena mengena ke? Kenapa kalau kita pergi Mekah, kita pergi Madinah, habis sembahyang, dekat sebelah kita, kanan kita, kiri kita, bukan saudara kita pun,
Bukan rakyat Singapura pun. Bahasa pun tak tahu. Setakat tahu satu bahasa je. Kita assalamualaikum, dia pun waalaikumsalam. Boleh senyum-senyum lagi. Zaman sekarang lagi teknologi siap selfie lagi. Aku jumpa geng aku lah, tapi dari negara mana tak tahu. Kenapa keindahan assalamualaikum itu boleh terjadi di kota Mekah dan di kota Madinah? Kenapa tak boleh terjadi di kota Singapura? Sedangkan Nabi SAW tidak hanya diutuskan untuk penduduk Mekah, untuk penduduk Madinah. Nabi diutuskan untuk wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk alam seluruh ini. Masya Allah. Dan ikut Nabi SAW, apalagi para jemaah sekalian, ikut Nabi, minta maaf banyak-banyak para jemaah sekalian. Oh, ustaz pepati cakapkan dah malah gini lah. Orang pepati datang relax-relax, bau nasi berani lagi gini. Oh ya, bilang modal begini ni, balik sudah lah begini. Tak ada, kita tak malah para jemaah sekalian. Awak kalau dapat bau pun, saya pun dapat lagi siksa azab kat sini para jemaah sekalian. Lihat yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam Al-Quran. Kita dengar tadi adik kita baca tu, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Suka saya tengok. Merapu saya tu. How old are you, young man? Yang tadi, ya? Ha? 9 tahun, masya Allah. Subhanallah. Kalau kita bilang apa, sejuk pun mak dia mengandung. Betul tak tu? Kenapa, kenapa perlu kita iri hati, jealous macam ini pada jemaah sekalian? Apa sal dekat penduduk kawasan Tampines ni cuma ada satu orang ni saja ni? Siapa nama dia? Mahir. Kenapa penduduk Tampines ni ada Mahir seorang saja, suara sedap? Kenapa tak ada Mahir-Mahir yang lain? Jom para jemaah sekalian, ini indah akhlak Nabi SAW. Dia baca Al-Quran, yang Al-Quran itu wahyu Nabi SAW dan juga mukjizat paling besar Nabi SAW, sampai disebutkan dalam hadis, Al-Bait yutla alaihi Al-Quran tataraha ahlus sama wa tatanazzal alaihi rahmat, atau kama qala Nabi SAW. Rumah yang dibacakan Al-Quran dilihat oleh penghuni ahli langit dan dihujani rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Saya nampak dulu pada jemaah sekalian, anak-anak kecil gini, mahir gini, usia 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun. Saya nampak dulu saya keluar dari Singapura pada jemaah sekalian. Saya meneruskan pelajaran. Saya belajar di pondok pesantren. Itu pondok pesantren ada budak-budak kecil, ya, ditempatkan satu tempat, nama dia Raudhatul Quran. Itu kawasan khas untuk anak-anak di pesantren yang nak hafal Quran, nak baca Quran. Ini budak kecil-kecil macam gini, macam Mahir gini, usia 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun. Apa para jemaah sekalian, baca Quran dah tak tengok Quran dah. Tak tengok Quran dah. Usia kecil masih 10, 11, 9 tahun, Quran tu, mereka baca Quran tu dah tak perlu tengok dah. Berarti apa? Bukan di sini Qurannya, di sini sudah para jemaah sekalian. Masya-Allah. Masya-Allah. Saya masuk pesantren usia 13 tahun, juz amma pun belum hafal. Allahu akbar. Untung, masya-Allah, masya-Allah, masya-Allah. Kita doakan Mahir ini mudah-mudahan hidupnya diberkahkan oleh Allah Taala dengan Al-Quran. Dan juga mudah-mudahan siapa-siapa yang ada anak-anak tengok Mahir ini, mudah-mudahan anak kita pun macam Mahir juga. Saya pada anak Ali dari sini, Ahmad ada sini, mudah-mudahan dan dijadikan dengan berkat Al-Quran. Yang dah berumah tangga, belum ada zuriat, mudah-mudahan dapat berkat Mahir, mudah-mudahan dapat zuriat dengan berkat Al-Quran. Yang belum berumah tangga, cepat-cepat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkatkan kehidupan kita. Ampunkan dosa-dosa kita.
Dan juga kita doakan para jemaah sekalian, orang-orang tua kita, ayah dan ibu kita yang masih ada, mudah-mudahan masih hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan usia mereka. Guru-guru kita, Allah pelihara mereka. Kalau dah tak ada orang tua kita, dah tak ada guru-guru kita, mudah-mudahan Allah merahmati mereka dan kita mendapatkan keberkatan mereka di dunia dan juga di akhirat. Amin. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi habibika syafi'il musyaffa. Aziz alaihi ma'abitum, Aziz alaihi ma'abitum.
Allahumma
Mengetahui bahawa anda sangat-sangat beruntung.
Kerana dengan ini kita mengingati sang kekasih Habibi Rabbi ila Rahman al-Rabbari, kekasih penciptaku yang sangat teramat dekat dengan yang maha pengasih, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untung yang sangat-sangat besar kita berada di dalam majlis ini. Untung macam mana para jemaah sekalian? Saya rasa dan saya pasti ini bukanlah majlis pertama yang anda masuk untuk tahun ini. Kerana kita sudah melepasi Rabiul Awal, sudah masuk Rabiul Thani. Ini bukan majlis maulid pertama yang kita masuk. Masya Allah, keluar masuk kita di dalam majlis maulid ini adalah untuk merasakan dan mengingati akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirlah majlis-majlis ini kerana di situ adanya charging port. Selalu saya sebutkan, adanya charging port untuk jiwa kita menguatkan kembali ingatan kita, kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang berbahagia Ustaz Hasan ada membacakan ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Ali Imran yang berbunyi Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Wahai Muhammad, katakan, beritakan, ceritakan, riwayatkan, sebutkan kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, sekiranya mereka itu, kamu semua benar-benar cintakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak ada jalan lain melainkan fattabi'uni, ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz Hasan, bahawa tidak ada di antara kita yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidur, memakai pakaian, hadir ke masjid bersolat. Ada siapa di sini melihat Rasulullah sallallahu alaihi demikian? Ada sesiapa di sini yang belajar langsung Al-Quran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada? Tidak ada kan? Maka oleh yang demikian, macam mana kita nak mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut? Nak tak nak, maka kenalah mengikut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bersabda, tidak aku tinggalkan daripada wang perak dan wang emas. Para nabi itu tidak mewariskan wang emas dan wang perak, tidak mewariskan harta, tetapi yang diwariskan itu adalah warasatul anbiya. Pewaris nabi itu adalah daripada kalangan alim ulama. Oleh yang demikian, ikutlah ulama yang sahih, yang sah, yang saya sebutkan bahawa di antaranya ada di hadapan kita ini, yakni yang berbahagia Ustaz Hasan. Ikut bagaimanakah pengajarannya, maka itulah yang disebutkan bahawa sebagai mengikut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab guru-guru sebegini tidak mereka membaca kitab dan goreng-goreng sendiri, melainkan kitab itu sudah pun dipelajari dari gurunya yang atas. Tuan-tuan tahu, pada hari ini kita boleh sahaja pergi ke toko Haji Hashim, Muslim Media, Pustaka Nasional. Pustaka Nasional tak ada kedai. Online boleh. Dan membeli kitab-kitab dan kita membacanya. Boleh sahaja kita faham dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Jepun ataupun bahasa Jerman. Boleh sahaja. Tetapi para guru-guru ini, mereka tidak membaca begitu. Mereka telah mempelajari kitab-kitab yang diajarkan itu daripada guru mereka, dan guru mereka pun bahkan tidak membacanya begitu sahaja, dipelajari daripada guru mereka dan guru mereka sampailah kepada para sahabat ridwanullah alaihim, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebutkan sebagai ikutlah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, saya pasti tidaklah anda ini masuk ke satu-satu majlis maulid saja-saja untuk melihat kehandsoman wajah Ustaz Hasan. Tidak kan?
melainkan hadir ke majlis-majlis maulid untuk mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di situ denyutan jantung nadi anda, minda anda untuk bagaimana mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ kita membaca Maulidur Rasul, qasidah-qasidah. Kebanyakan dari kita tak faham pun apa yang dibaca. Bahasa Arab kan? Tapi sedaplah layan. Tak faham pun. Tak faham ni ada faedah. Tuan-tuan makan ubat, tuan-tuan faham ke ubat? Makan telan je kan? Ubat ni dibikin, ubat Panadol. Bikin daripada bahan A, B, C, D, E, apa semua yang ini, kajian. Tak tahu lah satu apa pun. Tapi telan, ada faedah tak? Ada faedah dia kan? Dalam keadaan tidak faham. Itu baru ubat. Maka bagaimanakah ubat ini yang disebutkan bahawa kecintaan dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengubati 1001 masalah sakit-sakit di dalam hati kita, zahir dan batin terubati. Para jemaah sekalian, disebutkan satu kisah di dalam kitab Sahih Bukhari yang dikatakan bahawa kitab ini menempati kitab yang kedua selepas daripada Mushaf Al-Quran akan kebenarannya. Yang pertama Al-Quran kita tak cakaplah. Yang kedua hadis. Hadis yang mana? Dikatakan adalah kitab Sahih Bukhari. Ini kisahnya yang dirakamkan tentang yang diceritakan oleh paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, selepas setahun daripada kewafatan adik beradikku, iaitu Abu Lahab. Kenal Abu Lahab? Tak kenal Abu Lahab? Dia tinggal dekat sebelah. Abu Lahab yang dirakamkan namanya Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Tu Abu Lahab tu. Bapa saudaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati dibunuh di dalam perang Badar. Kafirlah. Kerana Allah SWT sudah cop pada dia. Sangat celaka. Maka Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, jadi adik-adik dua ni, dia mimpi selepas tahun kewafatan Abu Lahab. Dia bertanya, apa khabar engkau sekarang? Apa khabar sekarang? Kata Abu Lahab, aku semenjak setahun ini pagi, tengah hari, petang, malam, siang dan malam, tak ada single day melainkan aku disepak terajang oleh para malaikat yang menyiksaku. Tidak ada rehat. Berada di penjara penyiksaan. Katanya Abu Lahab, kecuali wahai Abbas, kecuali pada hari Isnin. Kecuali pada hari Isnin aku telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala dengan seringan-ringan penyiksaan. Kenapa begitu? Kerana aku pernah gembira dengan kelahirannya Muhammad. Allah sallallahu alaihi. Gembira apa disebutkan di dalam sirah? Abu Lahab ini semasa disampaikan berita, wahai tuan, oleh hamba-Nya Suhaibah Al-Islam, wahai tuan, tuan sekarang sudah dapat anak saudara, lelaki pula, anak kepada adik tuan iaitu Abdullah. Anak lelaki, Abdullah dapat anak lelaki, happy dia. Lalu disebutkan di dalam sirah bahawa Abu Lahab ini telah memerdekakan Suhaibah. Dan tuan tahu, disebutkan bahawa Suhaibah ini bukanlah sebagaimana hamba-hamba yang kita faham gelap gelita. Tak lawa, tidak. Tuan-tuan pernah tengok cerita Alibaba dengan 40 penyamun nama Margina. Ingat Margina. Yang beli belacan. Belacan semata dari Melaya. Itu yang cerita tu. Asarimah pelakonnya. Lawa Asarimah ni dalam kisah pula. Jadi Suhaibah ni begitu keadaan dia. Dia adalah seorang hamba yang
cerah kulitnya dan lawa, dan harganya adalah mahal sekali. Maka untuk melepaskannya, memerdekakannya itu adalah suatu yang tidak senang dibikin oleh seseorang tuan. Namun Abu Lahab tanpa berfikir dua kali telah memerdekakan Suwaibah ini sebagai rasa gembiranya terhadap kelahiran Muhammad. Namun kejadian berlaku, qadarullah, telah ditakdirkan Allah Ta'ala, Abu Lahab ini akhirnya menjadi musuh kepada anak saudaranya, bahkan merancang untuk membunuh anak saudaranya sendiri. Namun atas hal kegembiraannya satu kali itu, inilah yang ulama menyatakan bahawa dikenang akan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini walau di dalam neraka. Bukan kenang bangun berdiri baca maulid begitulah, bukan macam kita lah, tetapi dikenang bahawa ada orang yang pernah gembira dengan kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, maka kuringankan kepada. Adakah kita ini di kalangan kafirin? Na'udzubillah. Kita ini bahkan pencintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu waktu dulu ada satu wali besar. Suatu waktu dulu tu artinya 1200 tahun dahulu. Meninggal tahun 200 Hijriah. Nama wali ini adalah Ma'ruf Al-Karfi. Sayyidina Ma'ruf Al-Karfi, wali besar. Dia menyatakan bahawa, ketahuilah, orang-orang yang gembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan bikin majlis, bahkan bikin kenang-kenangan, bahkan menyediakan makanan, bahkan ada yang menginfakkan, bahkan ada yang memberitahu bahawa mari sama-sama kita ingat akan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka orang ini nanti akan dibangkitkan di hari akhirat di saf yang pertama, kumpulan pertama di kalangan para nabi, para mursalin, para siddiqin, dan berada di jannah ilmi. Ini katanya Sayyidina Ma'ruf Al-Tarfi. Jadi beruntung, sebab itu dikatakan fuztu. Beruntung kita orang yang hadir dalam majlis ini. Beruntung kakak-kakak yang tengah jaga makanan. Beruntung abang-abang yang tengah memasak. Beruntung orang yang menginfakkan dalam majlis ini dan majlis-majlis yang lain untuk mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu keuntungan yang besar yang boleh dicapai untuk berada bersama dengan para nabi dan para mursalin. Tuan-tuan tahu ke bahawa kita ini sudah wujud sudah lama? Bukan baru 50 tahun, 60 tahun. Kita ini sudah lama wujud. Bukti dia ada di dalam kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Haddad. Ada menyatakan bahawa dalam kitabnya peringatan tentang umur insan, Nabi Musa alaihissalam, sudah diperlihatkan kepada Nabi Musa alaihissalam akan satu umat, satu kaum yang mereka itu bercahaya sekali, yang mereka itu sangat taat kepada pemimpin mereka, yang mereka itu bermatian-matian untuk mempertahankan agama. Nabi Musa kata, ya Allah, kalau boleh jadikan kumpulan itu sebagai anak-beranak saya, umat saya. Allah Ta'ala kata tidak. Ini bukan bahagian engkau. Ini adalah kumpulan roh umat ini akan dilahirkan di bawah payungnya kekasih aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Kita. Jadi kita ni bukan baru ada 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Tidak. Zaman Nabi Musa tu, Nabi Musa sudah melihat kita. Maka sekali lagi saya katakan bahawa khustu, bergembiralah tuan-tuan dan puan-puan para jemaah sekalian di atas nikmat kita dilahirkan di bawah payungnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pidangan sedang
sudah pun terhidang. Tendernya sudah ada. Tak perlu bidding-bidding lagi. Masuk dan ambillah. Masuk dan ambillah. Kalau majlis-majlis begini hanyalah ada beberapa ketika sahaja. Masuk ke dalam majlis. Namun ketika majlis sudah tidak ada, apa kita bikin di rumah? Ambil tasbih kita. Ambil tasbih digital kita. Baca selawat pada jemaah sekalian. Baca selawat sebanyak-banyaknya. Kerana kita ini tidak diciptakan oleh Allah Ta'ala sia-sia. Melainkan chosen one. Sudah dipilih berada di bawah payungnya kekasihnya yang tertinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan bahawa kalaulah seseorang itu dilahirkan ke dunia ini tidak mempunyai apa-apa kelebihan, wajahnya tidak lawa dan tidak handsome, tidak pula berpendidikan tinggi, berpenyakit pula, lahir pun tidak ada keturunan yang mulia, tetapi hendaklah dia bergembira kerana lahirnya di bawah payung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup dengan itu, Nabi Musa alaihi salam sampai menangis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai salah seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun tidak kumpul. Masya-Allah. Tuan-tuan ada bayar berapa juta tender kepada Allah Subhanahu taala untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada bayar? Tak ada bayar. Tahun-tahunnya sudah lahir sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita dalam majlis ini dan bawa keluar daripada majlis ini syukur besar-besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana bukan kerana naik gaji, bukan kerana naik pangkat. Kerana ya Allah, tanpa saya bayar apa-apa, tanpa ada perjanjian, saya pun tak tahu engkau lahirkan aku di bawah payungnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat-sangat beruntung. Sangat-sangat beruntung. Maka alhamdulillah majlis ini diadakan untuk mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Mursalin, penghulu kepada segala makhluk dan kekasih Allah Ta'ala yang tertinggi. Marilah sama-sama kita terus memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam majlis ini dan juga di luar majlis ini, di sepanjang kehidupan kita siang dan malam ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru 4, 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pun menangis dan mendoakan kita dan mengingati kita semenjak daripada zaman dia lagi 1400 tahun lebih yang dahulu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap minggu disebutkan di dalam hadis, setiap minggu Isnin dan Khamis dibentangkan amalan umatku kepadaku. Mana yang baik di kalangan umatku dalam amalannya, maka aku pun proud, berbangga dengan dia. Bagus umat aku ini. Namun tidak begitu kan semua? Kebanyakannya pada akhir zaman ini kurang amalannya, banyak pula salahnya. Rasulullah SAW bikin apa? Bukan mencela kita. Bahkan Rasulullah SAW kata, on behalf of him and her, aku mohon kepada Allah SWT supaya mengampunkan dia. Masya-Allah. Rasulullah SAW tak habis tahun dengan kita, tak habis aku, tak habis-habis mengenal kita. Maka hendaklah kita terus memuji Rasulullah SAW, berbangga dengan Rasulullah SAW. Ini sajalah yang dapat saya sampaikan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita teruskan majlis, tadi waktu Ustaz Kautsar sedang menyampaikan ceramah, ada WhatsApp yang masuk, 3-4 WhatsApp yang masuk pada saya. Jelaskan Ustaz, siapa ni Ustaz Kautsar? Ya? Yang saya tahu tentang Ustaz Kautsar pada jemaah sekalian, beliau asal dari negara Kelantan, negeri Kelantan, Malaysia sana pada jemaah sekalian. Dan telah pun berumah tangga, jodohnya dengan orang Singapura, dan beliau telah pun menetap di Singapura lebih
saya rasa 20 tahun ada saya. Ya, lebih, Masya Allah. Dan beliau dulu pernah bertugas di Masjid Al-Kaf, Kampung Melayu, di Bedok Reservoir. Dan disitulah saya ketemu beliau sewaktu saya bertugas di Masjid Al-Ansar. Dan beliau ini salah satu daripada pelajar-pelajar dari negeri Kelantan yang belajar ke Universiti Al-Azhar di negeri Cairo, Egypt, Mesir, tempat Nabi Musa sana para jemaah sekalian. Dan di antara guru-guru beliau yang saya kagumi dan saya sayangi, walaupun saya tak pernah belajar di bumi Mesir, ya, guru-guru beliau adalah mufti besar negeri Mesir, mufti yang paling besar, Grand Mufti, iaitu Dr. Ali Jumaah, merupakan seorang ulama besar, seorang wali Allah besar para jemaah sekalian. Alhamdulillah, kita hari ini kedatangan Ustaz Kautsar yang beliau mewarisi ilmu daripada guru-gurunya di bumi Mesir. Dan di bumi Mesir juga diperjelaskan apa? Mesir ini Ardul Kinanah. Ardul Kinanah, bumi diberkatkan oleh Allah Ta'ala. Kerana di situlah ada sebuah sungai sampai sekarang yang disebut dengan Sungai Nil. Ya, sungai itu pernah kering. Ya, pernah kering sungai tersebut. Sumber kehidupan penduduk negeri Mesir daripada Sungai Nil tersebut. Dan sungai itu sangat sangat besar. Dan sungai itu pernah kering. Yang mana Sayyidina Umar pernah menulis surat, dan surat itu dicampakkan ke Sungai Nil, maka Sungai Nil itu timbul kembali air tersebut dan tak pernah kering pada jemaah sekalian. Dan saya difahamkan Ustaz Umar dari Masjid Darul Ghufran pun belajar di Mesir pada jemaah sekalian, Masya Allah. Ya, tahun yang tahun lepas saya sempat balik kampung pada jemaah sekalian, balik ke tempat saya belajar dulu, iaitu di wilayah Hautamon, Yaman Selatan. Dan sebelum ke Yaman Selatan, saya ke Mesir. Maka saya minta Ustaz Kausar pimpin saya ke Mesir, sebab terdapat di bumi Mesir makam-makam para awliya, para salihin. Ya, banyak sekali para jemaah sekalian. Ya, makam-makam Nabi pun ada di sana. Maka kita sempat ziarah, dan setelah itu kita lanjutkan perjalanan kita ke Hadramaut, Yaman Selatan. Di Mesir, Ustaz Kausar pimpin saya. Di Hadramaut, saya pula pimpin Ustaz Kausar. Dan sekarang kita balik ke Singapura, kita sama-sama selalu berada di Majlis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan persahabatan kita ini kekal sampai ke akhirat, dan mudah-mudahan kita semua berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Fadhal. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله عليه. هذا وقد نشر الإله نعوته بالكتب بينها لنا في بيانا صلى الله عليه. أخذ بكتاب النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه. ذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع على بطلات وانا صلى الله عليه. حتى يسمع لكونك نجم فخرك بانا صلى الله عليه. ولواء حمد الله جل بيدي ولا أول مالي أنا الجنان صلى الله عليه. وأكرم الخلق على الله أنا فلك الحباب الله منه حنا تباصر عن أقاول هانا صلى الله عليه. إلا كرم ذكر وصف محمد.
sajani lima tuzihan al-gulubi sama sikit ya, daripada jemaah muslimin dan juga jemaah musliman. Jemaah muslimin saya tengok sampai keluar ke sini, sampai berdiri-diri ya, masya-Allah. Mungkin boleh masuk sikit ke dalam, masuk sikit. Jadi yang berdiri itu boleh duduk insya-Allah ya. Silakan masuk, silakan masuk. Abang Ian, bawa jemaah masuk dalam ini. Nanti besok awak boleh jadi bodyguard saya. Sekarang pagi jemaah masuk dalam ya. Begitu juga dengan jemaah musliman ya, yang mungkin tak ada tempat duduk, mungkin boleh masuk ke dalam sini. Kalau yang dah ada tempat duduk, oh masya Allah, sampai kat sana subhanallah. Boleh? Boleh jemaah muslimah boleh? Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah, masya Allah, masya Allah. Bismillah, mari kita teruskan pembacaan maulid. Tapi sebelum kita teruskan pembacaan maulid, para jemaah sekalian, ini majlis maulid, majlis selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita teruskan ini, sampailah nanti doa penutup ya, saya nak hadiahkan kepada para jemaah suatu amalan yang kita amalkan ya, bukan hanya ulama-ulama di Singapura saja, satu dunia ulama-ulama mengamalkan ini. Maka ambil ini para jemaah sekalian, saya nak hadiahkan kepada awak ya. Siapa boleh tulis, tulis. Siapa mungkin tak dapat nak tulis, ada handphone, rekod para jemaah sekalian, rekod ya. Ambil amalan ini ya, ambil amalan ini, diamalkan pada setiap hari Jumaat selepas solat asar, baca 80 kali. Nak baca sampai 100 kali pun boleh. Apa fadilatnya? Maka Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita 80 tahun. Awak baca 100 kali, Allah ampunkan dosa awak sampai 100 tahun. Sebab kita tak tahu pada jemaah sekalian, hidup kita ni sampai bila, tak tahu. Habis ni tak sempat makan nasi berani ke tidak? Tahu-tahu kalau tak sempat, kita baca tahlil sekali bagi jemaah sekalian ya. Maka ambil ini, amalan ini. Ini diamalkan oleh para alim ulama satu dunia pengamalan ini. Maka amalkan pada jemaah yang dirahmati Allah, sila rekod ataupun tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Ini dibaca para jemaah sekalian, dibaca. Kita akhir zaman, akhir zaman seperti sekarang ini, banyak huru-hara terjadi, banyak nyawa tergadai para jemaah sekalian. Agama hancur, iman rosak. Tapi yang boleh selamatkan kita, ini amalan selawat. Amalkan pada jemaah sekalian, amalkan. Apa selawat awak nak baca, baca pada jemaah yang dirahmati Allah. Amalkan, jangan sampai kita tak amalkan. Ini amalan selawatlah yang dapat membantu kita, kerana Nabi SAW sendiri menjaminnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sendiri membaca selawat ke atas baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi SAW, dan mudah-mudahan majlis hari ini tidak keluar kita daripada majlis hari ini kecuali kita semua telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Allah, kullama nadaytahu
Allah, Allah, Allah.
Thank you.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah pun selesai daripada bacaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid yang dikarang oleh guru besar kami Sayyidul Imam Al-Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafiz, iaitu Maulid Al-Diyaul Lamik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, dan juga mudah-mudahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang kita dengan pandangan kebahagiaan, pandang kasih sayang. Kelak di yaumil mahsyar kita semua dapat berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menutup majlis ini dengan bacaan doa, korang dapur dah siap, kita nak baca doa penutup. Dah? Boleh tutup? Abang Ayim boleh? Ha? Lagi berapa minit? Satu jam? Saya balik dah. Oh haram, Abang Ayim tukul saja. Baik para jemaah yang dirahmati Allah,
ya, instruction daripada floor manager kita ini bahawasanya hari ini tak dimakan public holiday. Okay. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dah selesai daripada bacaan maulid seperti tadi yang saya jelaskan. Jadi apa natijah maulid para jemaah sekalian? Apa faedahnya maulid? Apa sebabnya maulid ini? Natijahnya maulid ini para jemaah yang dirahmati Allah disebutkan oleh para alim ulama. Yang pertama adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun dalam Al-Quran terdapat 30 juz Al-Quran, 114 surah yang dimulakan dari surah Al-Baqarah sampailah surah An-Nas. Ya. Yang mana dalam Al-Quran tersebut kita tak akan jumpa pun satu surah yang namanya surah Maulud. Tak ada. Tak ada orang yang maksudnya, tak ada. Tetapi di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita untuk kita mengagungkan dan muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kita mengetahui yang bahawasanya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat pun berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti itu sudah memberikan kita satu maklumat, memberikan kita satu khabar betapa besar dan betapa agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kita solat tapi Allah tidak perlu solat. Allah perintahkan kita untuk sujud kepada Allah tapi Allah tidak perlu sujud. Allah perintahkan kita untuk berzakat tapi Allah tidak memerlukan zakat. Allah perintahkan kita untuk menunaikan ibadah haji tapi Allah tidak perlu menunaikan ibadah haji. Allah perintahkan kita untuk berselawat, Allah sendiri berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka betapa agung, betapa mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita kena solat para jemaah sekalian? Kenapa kita kena zakat? Kenapa kita kena puasa? Kenapa kita kena pergi haji? Sebab itu ibadah yang dituntut oleh Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta kepada hamba Allah Ta'ala kita ini, al-makhluk yang dicipta. Kita kalau tidak solat, Allah tidak akan sedih, Allah tidak sakit. Tapi kita yang akan menyesal seumur hidup. Kita kalau tidak zakat, Allah tidak akan miskin, tapi kita yang akan merana. Kita kalau tidak berpuasa, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menangis, tapi kitalah umat yang bodoh tak mau berpuasa. Sebab kenapa saya mengatakan demikian? Sampai sekarang masih banyak orang cari alasan, 1001 alasan. Ya, 1001 alasan yang memperjelaskan bahawasanya datang bulan puasa tak boleh puasa. Apa sebab? Gastrik. Satu Syawal baik. Jadi bagaimana? Apa apa kita nak buat? Kasih dia minum kelorok sudah lah. Betul tak betul para jemaah sekalian? Makan nak sedap, hidup nak lena, tidur nak nyenyak dan sebagainya. Tapi Allah perintahkan kita, banyak zaman sekarang orang tak mau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh nak melaksanakan ibadah ringkas-ringkas saja. Ya, yang penting okey. Dia doa pun nak pendek-pendek saja, tapi hajat nak macam-macam hajat. Nak kaya, nak kereta besar, nak rumah besar, nak duit banyak, nak tak, itu saya tak sebut lagi. Ya. Tengok pada jemaah sekalian. Tapi doa kita pendek-pendek dari zaman dulu sampai sekarang. Itu je doa kita baca. Rabbana atina, Rabbana atina, Rabbana atina. Cuba para jemaah yang dirahmati Allah, singkat kembali sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud pada Allah Subhanahu wa taala sampai Sayyidatina Aisyah menyangkakan Nabi mati.
Nabi berdiri malam, para jemaah sekalian, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai lutut Nabi bengkak, para jemaah sekalian. Untuk siapa Nabi doa menunggu kita? Untuk kita. Maka para jemaah yang dirahmati Allah, natijah maulid ini apa, para jemaah sekalian? Kita tak mau datang hadir majlis maulid tengok siapa baca, siapa pimpin, siapa ceramah. Oh, bacaan maulid ni aku tak pernah dengar lah, aku main handphone sudah. Wah, sedap lah bunyi gendang dia, best lah. Yang ini aku tak tahu, buat bodoh sudah. Lepas tu ada makan tak? Oh, tak ada makan. Tahun depan aku tak nak datang lagi sebab tak ada makan. Oh, ada makan. Dapat bungkus tak? Tak dapat bungkus, aku nak komplain. Ya, dah ada makan, dah ada bungkus. Apa pasal? Panas lah, aircon tak ada. Ya, aku nak ambil gambar, post dekat Facebook, inilah majlis maulid yang tak ada aircon. Dah tahu lah, walaupun tak ada lagi. Kita tak mahu macam ini, para jemaah sekalian. Kita mahu kita datang majlis maulid, kita mahu kenal siapa itu Nabi Muhammad SAW. Kita datang majlis maulid, kita mahukan diri kita, hidup kita seperti hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi jalan, bagaimana Nabi tidur, bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi tidur, bagaimana Nabi duduk, bagaimana Nabi bertemu dengan orang. Kalau orang ini merupakan dia adalah orang yang berpangkat di wilayah negara dia, macam mana Nabi berjumpa dengan orang? Kalaupun Nabi makan, macam mana cara Nabi makan? Walaupun kalaupun Nabi minum, macam mana cara Nabi minum? Sampai kalau kita buka dalam sejarah, Nabi SAW pun kahwin, Nabi pun ada isteri-isteri. Sekiranya kita laki-laki ini ditakdirkan oleh Allah Ta'ala ada kemampuan untuk kahwin lebih dari satu, maka tiru macam mana cara Nabi SAW kahwin. Jangan kita setakat tengok ni sunnah Nabi tau, aku boleh kahwin 2-3, lepas tu besok mati, buat apa para jemaah sekalian? Minta maaf lah para jemaah sekalian, ya? Saya tak marah, tapi zaman sekarang banyak orang hilangkan cara Nabi SAW, hilangkan. Berapa banyak zaman sekarang orang yang mula ibadah itu dengan siwak, siwak dengan handphone. Siapa lagi mahal, para jemaah yang dirahmati Allah? Harga handphone kalau kita bawa pergi kedai Haji Hashim, sold out itu siwak. Tapi berapa banyak orang zaman sekarang ibadahnya itu dengan siwak, berapa banyak? Nabi SAW sebut satu ibadah dengan siwak lebih baik daripada 70 ibadah tanpa siwak. Masya Allah. Siwak murah, $2 saja, para jemaah sekalian. Awak masukkan dekat dalam kunci awak, tak rasa berat pun. Tak rasa berat pun, haringan, tak ada benda pun. Tapi ya Allah, pelik zaman sekarang. Maka ni natijah maulud, para jemaah sekalian. Kita mau keluar daripada majlis maulud ini, kita bawa satu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada anak-anak dekat sini yang tak pernah salam orang tuanya, yang tak pernah beri salam kepada orang tuanya, keluar daripada majlis maulid ini, jumpa orang tuanya, salam orang tuanya, cium tangan orang tuanya. Bahkan ulama-ulama memperjelas semua, tak ada salahnya kalau anak itu cium kaki orang tua. Tak ada salah. Bukan salah kepada jemaah yang dirahmati Allah. Kalau kita selama ini hidup suami isteri, mungkin suami bersikap kasar dengan isteri, isteri bersikap kurang sopan dengan suami, keluar dari majlis maulid ini, jadilah kita seorang suami yang berakhlakkan dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kita seorang isteri yang mengikuti akhlak-akhlak isteri-isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita. Terima semua amal ibadah kita, cahayakan hati-hati kita dengan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan di yaumil mahsyar kelak, para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kalau hari ini, tahun ini, waktu ini Allah khatamkan hidup kita, Allah cabut nyawa kita, kita minta sama Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan sekiranya kita mati, para jemaah sekalian, kita mohon pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kuburan kita, kubur kita, para jemaah yang dirahmati Allah, diluaskan dan diterangkan oleh Allah Ta'ala, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala taman daripada taman-taman syurga. Amin.
dan ditempatkan kita di Jannatul Firdaus bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama-sama kita angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarida al-ardha wa man 'alayha anta khairul warithin. ولقد أشرت لناقم من أوصفه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون زانا لكن حبا في الصرائر قد دعا لبنيه صفوة ربنا وعدانا وإن امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا عليه إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به إله وهدانا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا يا على قدم الحبيب خطانا يا الله أهلنا بفضل منك طلعة أحمد في بعجة عين الرضا ترعانا يا الله وقفه في كل حال عبلنا وعبال من ودى ومن ولانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذا بالعقوق وطالبا أوصانا يا الله والحاضرين وساعيا في جمعنا بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحبب سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا يا الله وانسبنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعافي عاجلا مرضانا يا الله واحسن ختمنا عند الممات وأصلح الأمبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا Alhamdulillah, terima kasih. Kita sudah sampai pada penghujung acara. Sebelum saya serahkan mikrofon ini kepada Ustaz Umar dari Imam Masjid Darul Ghufran untuk membaca doa penutup barakah untuk majlis ini, saya sekali lagi ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada jawatan kuasa Qariah 450
di kawasan Tempelis ini. Dan juga terima kasih kepada lembaga pentadbir Masjid Darul Gufran kerana menyokong majlis kita pada pagi hari ini. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tidak jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang terakhir. Ya, saya tahu qadiyah di sini ini sangat-sangat giat, masya Allah, dengan majlis-majlis yang baik, di antaranya majlis maulud, majlis apa nama, solat tarawih, solat hari raya, masya Allah, penuh dengan kegiatan. Maka sama-sama para jemaah sekalian di kawasan penduduk blok 50 dan sekitarnya, bantu qaryah ini, ya. Awak tak dapat bantu dengan kewangan, bantu dengan tenaga, mungkin gulung tikar ke, bentang tikar ke. Kalau tak dapat bantu dengan tenaga, bantu dengan doa. Doakan majlis-majlis seperti ini, ya. Mudah-mudahan ada barakahnya, insya Allah. Maka saya minta Ustaz Umar untuk baca doa penutup pada tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari barisan.